Lanjut. Yo, sip. Ini perjalanan pulang dari kebun teh di Morowayet. Ini kelihatannya ke arah Morowayet atau mungkin di Seriak Bayang. Udah agak mendung sekali, mudah-mudahan tidak hujan. Sekarang udah jam 1:30 sore sana. Kita akan melewati turunan panjang tanjakan dari Kebun Teh menuju Ayu, panjang 4 km ke sana. Di sini harap hati-hati karena biasanya sering terjadi remnya blok. Sampai kita kembali di Cipadak, di masjid yang udah lama ditinggal sana. Yap, alhamdulillah sampai kita di perbatasan sana, di pengunjung aspal. Yang ini dari Wikiloc, kita lihat ini berjarak sekitar 11,8 km dari arah Kebun Teh, dari simpang pesisir sana. Kita lanjutkan perjalanan menuju Morowayet, kita singgah dulu di Kadesetan Budo. Di bagian ini agak sulit juga di sana nih ya, hati-hati cara ini di bagian ini paling sulit juga, sering banyak yang slip di sini. Ini kita bisa lihat bayang, hati-hati, lanjut ya. Ini di perbatasan, ini
ini harus ekstra hati-hati di sini karena sering boleh slip di sini. Ini berjarak sekitar 15 km dari kebun teh sana. Sampai juga akhirnya. Amin. Akhirnya sampai. Ini berjarak 15,6 km dari kebun teh, dari simpang pasisi. Malahan panjang, mantap. Tembusan waktu 30 menit, lebih kurang sampai sini baru. Nah, alhamdulillah sampai. Ba, kayak kalah kayak ini mah. Ba kok tinggal kayak kawan. Oh. Oh, ada wan tunggu Niko kayak tadi. Ah, gini agak kalah kayak gini sana. Oh, ada yang di kubalon. Alhamdulillah sampai ini ya kita. Nih. Sasa anggo dia sana sampai siko. Hati-hati. Oh. Lanjut, terlepas nih, yuk. Lanjut. Yuk. Nih, pada ramai lagi nih sana di Pinuang. Ini berjarak sekitar 300 meter dari Karistan Mudo. Kalau dari arah kebun teh ini berjarak sekitar 15,7 km dari kebun teh atau simpang posisi. Lanjut. Nih, kita lanjutkan perjalanan, kayaknya udah mulai gerimis nih di bagian sini. Ini banyak rombongannya nih.